Seselalu cinta kau dengan campur rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya. Riding high when I was king. I played at the heart of Tuh, kembali lagi di channel Danny MP. Oke, guys, kali ini kita kemana ya? Kita jalan-jalan sore kemana-kemana. Ke daerah mana? Daerah Citraland Pakuwon Mall. Daerah situ sebenarnya yang minta itu si TADL Vlog ini. Aku juga bersama TADL Vlog ini di belakang ya, guys ya. Jadi kita tujuannya ke Pakuwon Mall ya. Sah. Cuacanya loh nyenengin banget, anjir, cerah gitu ya. Bikin semangat gitu loh, kalau mau nge-vlog itu bikin semangat banget gitu loh gitu ya. Jadi kita tuh bikin semangat ya. Jadi tolong. Apa sih anjir? Ah, senangnya dalam hati anjir. Cuaca kalau kayak gini terus tiap hari itu, wah, serius, para motovlogger itu pasti bahagia banget ya. Enak gitu buat jalan-jalan sore ya. Sekarang hari Minggu ya, yang seharusnya hari Minggu itu paginya harus, gak harus sih, paginya itu biasanya anak motor itu sukanya San Mori ya, guys ya. Tadi aku malah tidur. Tidur dong. Ya gimana ya, aku mager banget gitu loh ya. Mager ya, gimana aku kalau sudah mager gitu ya, jadinya mager banget gitu loh. Ngerti asu. Apalagi kalau udah ngantuk, ngantuk banget gitu loh. Pengennya seharian tidur terus. Gak bangun-bangun, maksudnya bangunnya lama gitu loh. Tidurnya lama, bangunnya lama ya gitulah, bukannya gak bangun-bangun. Jangan dong kalau gak bangun-bangun dong. Mampus dong, astagfirullahaladzim. Sekarang ini kita di daerah mana, Wiyung kalau gak salah. Iya, Wiyung. Semoga nanti di sana banyak-banyak titik-titik gemes yang lagi nyore gitu ya, lagi nyantai tuh. Nanti kita ajakin kenalan semua. Oke, semua kita ajak kenalan ya. Sombong amat. Apa anjir, sok-sokan banget ya. Adik, aku tadi ketinggalan gak, om, gak di belakang. Soalnya dia sering ketinggalan ya, anjir. Kalau motor itu gak bisa agak cepat gitu dia. Kalau motor itu pelan-pelan karena selalu fokus buat bacotnya terus. Bacotnya itu terlalu fokus ya, bacot terus ya. Wow, Excel so guys ya. Gimana kalau kalian ketemu cewek ya, terus diajak nongkrong di Excel so ya, diajak ngopi di Excel so, gimana kalian, pendapat kalian gimana, perasaan kalian gimana? Untuk aku sendiri yang spek nutrisari, kamu terlalu excelso buat aku yang nutrisari ya, guys ya. Jadi kalau kalian tahu ya, guys ya, aku tadi diliatin orang-orang banyak, anjir. Kenapa? Karena aku bawa Fufi, tas beruang aku. Si Fufi yang selalu ku ajakin reading kemana-mana ya.
dia pasti kalau udah bisa ngomong gitu pasti seneng banget gitu ya. Mas Zeni, makasih aku udah diajakin riding terus. Jadi tolong. Wah, di sini udah terkenal macetnya, guys. Kalau di sini, guys, lampu merah ini. Di sini lampu merahnya lama banget, guys. Iya, Unesa. Unesa masuk. Unesa sana. Sana. Woi, hijau. Woi, hijau. Woi. Woi. Oke, kita kemana ini? Sebentar lagi kita melewati Danau Unesa ya, guys, ya. Biasanya di sini tuh buat tempat nongkrong anak-anak nyore gitu, nyore, duduk-duduk santuy sambil minum es, terus makan kerang ya. Aduh. Selalu cinta kau dengan campur rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya. Di balik arah kita udah. Ini apa deh? Ya ini guys. Top Marco top. Dikasih Sarageo balas dong. Apa? Oh, Cindo. Iya, Cindo. Drill Cindo. Iya, pemuti banget anjir. Kita kantongin dulu ya, guys ya. Tuh, banyak. Cewi-cewi yang lagi nyore tapi sama ayangnya anjir. Gak ada yang lagi sendiri gitu ya, cewi-cewinya ya. Gimana ya? Aku dilihatin ini pakai tas beruang ini. Gak apa-apa, kita pede aja ya, guys ya. Sebagai content creator, halo. Dilihatin loh anjir. Ya, kampret ya. Apa anjir, sombong amat. Ayo deh, kita ke kiri. Anjir. Nah, ini kita udah sampai Unesa Lidah ya, guys ya. Di sini tuh wah, di pemandangannya itu bagus banget, bangunannya juga bagus banget. Serius, bagus banget. Oh, ini tempat golf. Wah, gimana sih cara main golf anjing? Serius, perasaan yang suka main golf itu orang kaya semua aja. Aku orang kaya, kaya apa? Kaya monyet. Ada. Pengen gitu belajar main golf. Biar bisa kayak orang-orang elit gitu ya. Anjir. Bangke. Wah, itu ada cindo lagi. Banyak cindo di sini ya. Banyak cantik banget anjir. Kita lihat pemandangannya. Satu. Gila, guys. Keren banget, coy. Geraha Unesa, gila. Keren banget, anjay. Tapi ada yang lebih keren loh di dalam. Masih ada loh, guys, yang lebih keren. Tempatnya bawa ke situ ya. Anjir, kayak orang katro, kayak orang Nora banget ya. Nah, ini dia, guys, pemandangan yang hebat, keren. Badai kecil badai ini, lihat wajah. Bagus banget, coy, gila. Oh, apa ini? Gong si pacai. Keren banget, coy. Astaga, dia. Oh, rumput-rumputnya juga bagus. Wah, itu malah kayak piknik ya, kayak di sini ya. Emang dibolehin ya? Gak dimarahin ya? Kalau gak dimarahin sih, bagus itu.
bagus. Wah, besok kita foto-foto di situ ya. Di sini perumahannya orang elit semua, anjir. Semoga bisa bangun rumah di sini besok ya, amin. Makanya kalian bantu subscribe channel aku, guys. Tonton terus videonya. Biar channel ini makin berkembang gitu loh ya, ya kan ya, ya. Biar aku juga bisa upgrade ini motor ini, biar upgrade CC gitu loh. Biar gak 150 CC terus gitu loh ya. Anjir, anjir. Oh, ini bagus banget, coy, gila. Tapi kalau foto-foto di sini aku pernah diusir satpam loh. Gak boleh soalnya foto-foto di sini. Apa karena terlalu bagus ya tempatnya ya. Oke guys, setelah 3 hari 3 malam motoran, sekarang saya berada di Singapura. Berada di Singapura dong. Anjir, kita ke Singapura cuy. Keren gak tuh tempatnya tuh. Lihat tuh wajah. Apa? Kamera apa? Eh? Kamera apa? Iki. Kamera apa iki? Oh, jadi sama aman lek kamera iki aman, lek DSLR gak oleh. Oleh. Iya. Paling ayo ngerti. Iya, paling gak ngerti iki kamera ya. Terus kemana iki? Oh. Itu ada Cindo jalan kaki. Hey. Kalau sama spek ini ya diludahin anjir. Apa ini ya? Minimal Ducati. Putar balik aja kita, putar balik. Bentar. Berhenti aja dulu. Dilarang parkir. Parkir itu kalau kita turun, makanya kita nggak usah turun ya, nggak usah turun. Jadi... Nah, kita udah ada di Singapura sekarang ya. Iya, setelah perjalanan 3 hari 3 malam naik motor ya. Waduh, aduh apa ini? Aku nggak lihat. Ayo lanjut. Kemana kita ya? Muter-muter gak jelas aja ya di sini ya, di Citralen sini ya. Tapi takut nyasar anjir, gak bisa keluar. Oh gak hafal jalanan sini. Semoga nanti baliknya hafal lah, lewat jalan yang tadi barusan dilewatin. Anjir, bagus tempatnya cuy. Waduh, ada Ducati cuy di situ cuy. Gila, ada Ducati. Wow, keren banget. Emang di sini tempatnya orang elit-elit ya guys ya. CBR 150 ya dibuang di sini. Gak ada harganya anjir di sini ya. Aduh, aku juga pengen lah upgrade R6 ya. Bismillah lah, kita menabung dulu ya guys ya. Ya kalau gak R6 ya minimal CBR 250 dulu lah. Yang penting FCC lah. Kalau nggak CBR 250 ya R6 gitu aja. Karena desainnya bagus itu, depan licin, belakang licin. Wah, motor idaman banget anjir. Lato-lato jumbo. Jadi dikasih tali ya terus etek. Lato-lato ya. Kita muter sini. Anjir, gak jelas banget sih. Muter-muter lah. Itu mau jadi gedung apa ya? Setinggi itu loh. Buat gedung apa gitu loh. Terus buat apa gitu loh. Enak banget ya kalau main layang-layang di atas sana, di puncak sana.
nggak bisa nyangkut di pohon, nggak bisa nyangkut di tiang listrik pasti ya. Jadi kalau main layang-layang di atas sana ya. Terus kemana ini? Ya wis, tanah Unesa ya? Ya wis. Sana terus sana. Sana, sana. Iya. Nanti sana, sana, sana. Apa sih anjir goblok kok? Apakah lampu hijau? Apakah lampu hijau? Yuk berangkat. Sebenarnya gampang kalau kita mau tahu lampunya udah hijau apa. Wah anjir, Lamborghini cuy. Cuy. Damn, what is that, bro? Cuy. Cuy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga bisa kebeli. Oh guys, kita muter lagi ya guys ya, muter-muter terus ya. Kayak orang bingung, muter terus ya. Orang bingung mau kemana ya, muter terus. Muter terus, kita muter-muter terus. Kita muter, gak tahu cari apa ya guys ya. Cari angin atau cari mukanya. Oke guys, tadi barusan muter-muter aja sampai malam ini. Gak kerasa muter-muter. Terlalu sering muter-muter. Terlalu lama muter-muter. Seger. Bau meme. Muter-muter terus sampai gak kerasa kalau udah malam anjir. Bersama TAD Alvlog ini. Macet banget coy Surabaya di malam hari. Karena ini masih jam 7. Kita isi bensin dulu aja ya. Mana TAD Alvlog tadi ya? Nungguin di mana dia? Ngilang cuy. Underpass guys. Waduh, apaan tuh? Biru-biru guys. Kebiasaan kalau lewat underpass ini selalu geber-geber ya guys. Tapi berhubung sekarang masih jam 7, janganlah nanti dimarahin orang-orang banyak nanti. Kita nggak tahu mau kemana ini. Biar TAD Alvlog aja yang mimpin ya. Soalnya dia juga gak tahu dia bisa baca Google Map apa enggak. Mau kemana ini si TAD Alvlog ini? Enggak jelas arahnya cuy. Tempat apa ini? Oh, lapangan tor. Lapangan tor. Lapangan tor. Kita ada di mana ini guys? Tolong aku di bawa kemana ini sama TAD Alvlog. Tolong. Tempat apa ini cuy? Tolong guys, aku diculik guys. Aku diculik sama TAD Alvlog ini. Aku dibawa ke gagang sempit ini. Aku takut. Ini woi, tempat apa ini? Masjid Rahmat, Jalan Kembang Kuning. Wait a minute. Kembang Kuning, Jalan Kembang Kuning. Bentar-bentar, Jalan Kembang Kuning, Kembang Kuning. Kayak pernah. Kembang Kuning, tempat apa ini cuy? Kalian ada yang tahu gak guys? Kembang Kuning loh, tempat apa ini, astaga.
makam Kristen Kembang Kuning. Astaga, tempat apa ini cuy? Aku dibawa ke makam loh. Astaga. Wah, kemana ini? Tempat apa ini? Kembang Kuning. Kembang Kuning. Kayak pernah denger ya. Apa ini? Sampai gak bisa berkata-kata loh, sempat apa ini? Astaga, Nurani.